Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita hormati, kita muliakan Al-Waqarah Ustaz Muhammad Edi Prayitno MPD, Sekretaris MUI Kota Lubuklinggo. Bapak-bapak dan ibu jamaah salat subuh Masjid Besar Abu Daya yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Safar, bulan kedua di tahun Hijriah 1444 Hijriah pada pagi hari ini. Semoga Muharram yang telah kita lalui merupakan ladang ibadah kita yang luar biasa, dan sekalian juga kita lanjutkan peningkatan ibadah takwa kita di bulan Safar ini. Insyaallah semua amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedepan kita menjadi insan yang kamil, insan yang penuh dengan kesempurnaan iman dan Islamnya, dan juga amaliah-amaliahnya, terkhusus untuk amal ibadah sholat lima waktu berjamaah di masjid ini. Jamaah yang berbahagia, salam sering salam mari bersama kita sanjungkan atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mantan umat. Insyaallah bila kita taat, bila kita setia dengan risalah, selamatlah hidup kita, selamat dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin, dan meninggal pun dalam keadaan khusnul khatimah. Jemaah, alhamdulillah Ustaz Edi Prayitno pada pagi hari ini bisa bersama kita karena kesibukan-kesibukan beliau pada saat-saatnya ada PL luar kota. Jadi ada dua pekan beliau digantikan oleh Ustaz Joni. Hadirin yang kami hormati, mudah-mudahan beliau sehat walafiat sebagai seorang dai pendakwah, ya. Karena pada saat ini kita sangat sedikit sekali untuk ustaz-ustaz kita ini. Mudah-mudahan beliau istiqomah dengan tugas-tugas beliau sebagai dai. Amin. Baik, hadirin, untuk mengawali tausiah di subuh hari yang penuh dengan berkah, diberikan hujan walaupun agak sedikit dingin namun mantap, kita tetap mendapat hadir di masjid ini. Kita kirimkan seuntai surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, ataupun mereka yang masih hidup. Bila mereka sudah meninggal dunia, Allah terima segala amaliah-amaliahnya dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka masih hidup, hari ini kami yang Allah kuatkan iman dan Islamnya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan kita bersama dijauhkan dari bala dan musibah, diselamatkan hidup kita dan juga para ustaz, para kiai serta jemaah kita yang telah mendahului kita. Insyaallah semua mengikrarkan sedekahnya, Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Ala hadinya ikul iniyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.